Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Caki yang masih dengan Miss Nata di kelas biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai program imunisasi. Nah, kawan-kawan pasti sudah sangat familiar dengan istilah yang satu ini. Imunisasi adalah kegiatan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit menggunakan vaksin. Vaksin adalah antigen yang dilemahkan dan sengaja diinjeksikan ke dalam tubuh untuk memicu pembentukan antibodi. Berikut adalah jenis-jenis vaksin yang sangat terkenal. Yang pertama adalah hepatitis A dan juga hepatitis B yang digunakan untuk mencegah penyakit hepatitis tentu saja. Diberikan kepada anak usia 2 tahun atau lebih 2 kali dengan interval 6-12 bulan. Yang kedua adalah vaksin polio untuk mencegah polio yang diberikan kepada bayi sampai usia 5 tahun dengan pemberian 4 kali. Kemudian ada vaksin campak. Ini tentu saja untuk mencegah penyakit campak, diberikan kepada anak usia 6 bulan, 15 bulan dan 6 tahun atau biasanya SD kelas 1, jadi 2-3 kali. Kemudian ada vaksin MMR yang merupakan kesingkatan dari mumps, measles, dan rubella. Nah, ini untuk mencegah campak, gondongan, dan juga rubella nih. Rubella yang beberapa tahun belakangan cukup familiar ya. Ini diberikan kepada anak usia 12 bulan dan juga 6 tahun. Kemudian ada vaksin DPT untuk mencegah difteri, pertusis, pertusis dan juga tetanus. Nah, ini juga diberikan kepada anak usia 2-6 tahun. Ada juga vaksin BCG yang merupakan vaksin yang diberikan untuk mencegah TBC atau tuberkulosis. Ini diberikan pada bayi yang baru lahir sampai usia rentan 2 bulan. Nah, kemudian yang terakhir kawan-kawan adalah vaksin varicella yang digunakan untuk mencegah cacar air yang biasanya diberikan kepada anak usia 12 tahun. Nah, itu dia kawan-kawan pada video kali ini bagaimana imunitas dan jenis-jenis vaksinnya. Ingat MMR cegah rubella, varicella cegah cacar, kebaikan harus dibela dengan bersabar dan belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.